اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الله اكبر كمكي منفعت بركه امين 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bersama Gus Isa Layubi Pondok Pesantren Darul Hidayah beserta jajaran Muspida dari Kota Malang dan seluruh tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah kami keluarga besar Nusantara Gilang Gemilang telah merealisasikan sumur kedua kami di Kelurahan Klonjen, tepatnya Kelurahan Kauman, Kecamatan Klonjen, dan insya Allah bertempat di Pondok Pesantren Darul Hidayah yang diasuh oleh Gus Isa Layubi. Kami mengundang seluruh alumni Grounded Biz Coaching, seluruh member Nusantara Gilang Gemilang di seluruh Indonesia untuk terus berpartisipasi aktif untuk kemudian menjadikan bagian dari kemakmuran dan kemuliaan yang kita miliki menjadi vibrasi positif bagi semua orang yang ada di sekeliling kita. Dan salah satu ikhtiar yang kita lakukan adalah dengan membangun sumur bor di banyak pesantren insya Allah, dengan membangun sumur bor di banyak pelosok desa insya Allah, karena kita tahu bersama bahwa sumur adalah sumber kehidupan, sebagaimana sahabat Utsman bin Affan yang membeli sumur dari orang Yahudi yang kemudian menjadi kemuliaan dan kemakmuran yang tidak ada habisnya hingga saat ini. Terima kasih kepada semua tokoh masyarakat, semua pihak yang telah membantu terlaksananya pengeboran sumur bor kali ini di Pondok Pesantren Darul Hidayah. Semoga membawa kemanfaatan bagi Pondok Pesantren dan bagi masyarakat yang ada di sekitar Pondok Pesantren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pemerintah Kota Malang tentunya menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini, khusus kepada Nusantara Gilang Gemilang yang telah berpartisipasi jihad bilmal, jihad hartanya untuk kepentingan penguatan pondok pesantren di wilayah Kelurahan Kauman ini. Mudah-mudahan dengan penyediaan sarana prasarana sumber air ini menjadikan penguat untuk pesantren ini dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa di wilayah Kelurahan Kauman terkhusus dan tentunya di Kota Malang dan bangsa Indonesia secara umum. Tentunya kami juga mengucapkan terima kasih dan tentunya kepada BMH selaku lembaga zakat yang berskala nasional yang telah menunjuk meletakkan proyek ini di wilayah Kota Malang. Tentunya kami berharap pada kegiatan-kegiatan lain, pengentasan kemiskinan yang sekarang diampu oleh pemerintah Kota Malang ini juga turut berserta dalam hal itu. Dan juga kepada semuanya, pada lembaga pesantren ini, lembaga pesantren Darul Hidayah ini, yang turut membantu pemerintah Kota Malang mencerdaskan hidup bangsa melalui pendidikan Al-Quran yang mudah-mudahan semakin hari terus berkembang melahirkan generasi-generasi yang berakhlak Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Baitul Mal Hidayatullah Gere Malang mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Nusantara Gilang Gemilang yang telah merealisasikan amanah program yaitu sedekah sumur bor yang ke-18 di Pesantren Darul Hidayah. Kami mewakili Lembaga Baitul Mal Hidayatullah mengucapkan banyak terima kasih atas amanahnya tersebut. Semoga Allah memberikan kemudahan rezeki. Kemudian kami juga mengharapkan kepada semua elemen masyarakat terutama kaum muslim-muslimat untuk selalu mendoakan kami dalam hal mengawal amanah dari program-program yang kita gulirkan. Kurang baca mohon maaf. Hadamallahu wa'alaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang kami Nusantara Gilang Gemilang sebagai bagian dari Fountain of Wisdom and Solution for Humanity merealisasikan sumur kedua kami di Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang bersama Baitul Mal Hidayatullah dihadiri oleh jajaran Muspida Kota Malang. Dan insya Allah kita
Nusantara Gilang Gemilang akan terus berkontribusi secara aktif, bersinergi dengan semua pihak untuk kemudian mewujudkan harapan bagi semua orang, yakni sumur bor, terutama di pesantren, di pelosok-pelosok desa. Karena kita memahami bersama bahwa sumur ini adalah sumber harapan bagi banyak manusia. Terima kasih atas seluruh pihak yang kemudian berkontribusi membantu atas terlaksananya acara ini. Semoga senantiasa kita diberikan kemudahan untuk kemudian berkontribusi bagi masyarakat luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasat Bimas Surakarta Malang Kota, mewakili Bapak Kapolres, mengucapkan terima kasih kepada Nusantara Gilang Gemilang yang sudah berpartisipasi dan memberikan aset kepada masyarakat di Kelurahan Kauman, khususnya di Pondok Pesantren. Dengan dibangunnya sumur bor ini, kami berharap ini bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan khususnya pondok, dan ini akhirnya adalah bisa memberikan rasa aman, sejahtera bagi masyarakat sini, sehingga Kemtipmas di lingkungan Kelurahan Kauman dan Pondok Pesantren kondusif, aman, dan terkendali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami hari ini sangat bersyukur karena satu lagi realisasi sumur bor bisa kita wujudkan di Malang. Sekali lagi, terima kasih. Kita bisa berbagi kebaikan bersama Baitul Mal Hidayah. Terima kasih. Pada hari ini, hari Senin di tanggal 21 Februari, kita dari Pondok Pesantren Ilmu Al-Quran Darul Hidayah yang memang kita khususkan untuk anak-anak yatim piatu dan duafa, pada hari ini yang pertama yaitu bertepatan dengan peletakan batu pertama untuk pembangunan Pondok Pesantren. Kemudian yang kedua, alhamdulillah lagi karena ada bantuan yaitu pengeboran sumur, dan kita ini dibantu sama saudara-saudara kita dari BMH, juga dari Nusantara Gilang Gemilang, dan juga yang lain-lainnya. Jadi ini patut saya syukuri, karena apa? Ini untuk air ini memang sangat vital dan sangat kita butuhkan. Nanti untuk air ini memang yang pertama kita peruntukkan untuk anak-anak santri ya. Untuk anak-anak santri yang mondok, dan kemudian juga untuk masyarakat yang ada di sekitar ini, karena Pondok Pesantren Darul Hidayah ini memang pondok yang ada di tengah-tengah kampung padat penduduk. Apalagi kita ini kan di tengah-tengah kota, jadi kita ini ada di Jalan Bareng Kartini, kelurahannya Kauman ya. Jadi Kecamatan Klojen, Kota Malang, ini padat penduduk. Dan alhamdulillah kita patut bersyukur karena apa? Ini ada air yang memang air ini memang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Dan alhamdulillah tadi kegiatan ini juga dihadiri hampir oleh semua elemen dari pemerintahan, kemudian dari kepolisian, dari TNI, dari masyarakat, juga dari teman-teman budaya, dan juga dari teman-teman media. Ini yang menjadi luar biasa. Kita bisa berkumpul di sini untuk bersama-sama kita bisa menyaksikan kegiatan yang sangat bermanfaat untuk masyarakat dan umat ini tadi. Ini memang untuk kita pembebasan lahan ini memang belum selesai ya. Karena kita memang masih mengangsur, belum selesai. Tapi alhamdulillah sama yang punya rumah ini, biarpun belum selesai, belum lunas, itu nggak apa-apa, mulai proses untuk bangun. Jadi juga ada teman-teman yang membantu semen dan lain-lain. Luas tanah ini adalah total 286 meter, yang separuh itu rumah, yang separuh adalah tanah. Nah ini yang rumah ini tinggal kita renovasi aja, nanti insya Allah mudah-mudahan tahun depan ini bisa ditempati untuk santri putri, karena selama ini yang di sini masih ada untuk santri putra. Jadi mudah-mudahan dengan doanya anak-anak santri putri yang ingin mondok di sini ini, tahun depan ini bisa terrealisasi dan bisa ditempati oleh anak-anak santri yang memang khusus untuk anak-anak yatim piatu ini.